kebohongan. Tajirmu tajirnya bohongan. Apalagi gaya hidup. Belum lama Fata Morgana sekarang sudah mengeluarkan Tapi Bohong. Tapi Bohong. Idenya dari mana sih nih? Idenya dari mana ya? Mengalir gitu aja sih sebenarnya. Apa namanya? Aku pengen sesuatu yang baru aja. Maksudnya lebih lain lah daripada yang kemarin. Yang kemarin-kemarin kan udah yang begini, udah gitu, udah. Itu apa ya, temanya apa ya gitu ya. Terus akhirnya, kenapa gak ini aja gitu. Tapi bohong gitu kan. Bukan kayaknya lagi banyak musim orang ngomong begitu kan. Bukan bohong, tapi bohong gitu. Dan memang ya seperti yang kita tahu kan, di kehidupan sekarang ini banyak banget orang-orang yang tiup palsu. Artinya gini, kadang ya di sekeliling ya, yang gak cuma aku doang gitu, gak cuma Neng doang, di sekeliling yang lain juga banyak yang di depannya bagaimana, di belakangnya bagaimana. Terus juga kayaknya demi sesuatu gitu yang nggak real gitu, dibikin jadi real yang ya gitu deh pokoknya. Untuk musiknya sendiri kak, sama nggak sama yang kemarin-kemarin sebelumnya? Ini musiknya masih sama sih, cuma memang agak apa sih kalau dibilang ini ada remix gitu. Jadi musiknya masih ngebut. Masih dengan ciptaan Bang Joka. Ini kan udah yang kelima ya masalahnya. Ini ke Tak Tahu Diri, Player, Anak Yang Hilang, Fata Morgana, ya ini kelima. Ini kan jaraknya cepet-cepet nih. Iya. Emang mau ngebut bikin album gimana? Emang sebenarnya udah di planningnya mau bikin album gitu. Jadi udah kita punya istilahnya punya stok apa? Kita punya bank lagu cielah yang Neng udah rekaman gitu, udah take vokal gitu. Jadi tinggal sebenarnya tinggal nunggu ini selesai ya, wabah ini, corona ini selesai, keadaannya udah kembali kondusif lagi ya, kita mau, karena kan memang yang klipnya ini kan klip yang ada aja gitu, bukan yang sebenarnya bukan klip benerannya gitu, tapi karena mau di-blast ke apa namanya YouTube apa gitu, jadi ya memang harus ada klip ya. Kalau aku maunya soalnya kayak gitu. Dari lima lag, dari empat lagu sebelumnya ya, itu terlahir karena memang ya karya, terlahir karena karya, bukan karena sesuatu hal, tapi selalu aja dianggap salah. Mm-mm. Ya kan. Mm-mm. Ada kekhawatiran gak sih ketika seorang kakak sebagai seorang penyanyi gitu, Banyu sebagai pencipta, ada sebuah ketakutan gak sih pada akhirnya, kayak trauma gak sih? Iya sih sebenarnya, makanya apa namanya sebenarnya sih, jadi gini, kalau kita mau begitu akhirnya jadi menghambat gitu kan. Sebenarnya kan ini kan seni yang sebuah lagu itu kan nggak bisa juga mau di, kita tuh nggak nyebutin siapa gitu kan, ini siapa untuk siapa gitu kan, dan ini universal gitu kan, ini semua orang bisa mengalami gitu. Dan ini kan juga bukannya saya yang menulis gitu kan, tapi tetap aja di sangkut pautannya ke situ ya, terserah aja, mungkin siapa aja yang merasa silahkan aja gitu. Kalau aku sih nggak mau ambil pusing sama begitu, karena yang begitu akhirnya jadi bawa aura yang nggak enak gitu, jadi kita akhirnya jadi mau begini nggak bisa, mau begitu nggak bisa. Tapi nggak jadi trauma ya, jadi kata kalau kan ada manajemen nih ketika Bang Jack gitu lah, ayo bikin lagu lagi gitu. Enggak sama sekali kan? Enggak. Oke. Terakhir nih kak, goalsnya apa sih? Ini udah 4 ya. Sorry, udah 5 nih. Iya. Berapa lagu lagi dan goalsnya apa sih? Album. Pasti itu, karena memang dari awal saya Neng Wirda kepengen punya album. Jadi enggak cuma single gitu. Jadi kemarin juga pas muda keempat nih aku udah bilang, nanti kelimanya langsung album ya, udah gitu. Tapi karena ya kita manusia punya rencana, Allah yang menentukan kan gitu, Tuhan yang menentukan ya inilah. Jadi kita ambil baiknya aja. Kebetulan Ramadan
apa namanya, kayaknya bagus ya untuk lagu yang religi gitu kan. Nah, pengennya sih buru-buru, maksudnya gini, setelah album gitu ya, setelah album kepengennya ya paling nggak kan aku tuh kan punya fans-fans juga ya, ada NWL apa segala ya gitu, kepengennya sih bikin konser lah, mini konser gitu, karena sebagai Neng Mirda itu pengen juga gitu loh. Ini aku nggak cuma nggak kepengen kalau dibilang ada embel-embel gitu, jadi memang aku punya kualitas, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan gitu, artinya aku punya, memang punya kualitas, dan kepengennya konser mini aja, nggak usah yang bagaimana banget gitu, tapi paling enggak itulah salah satu apa ya, kayak buat kedekatan kita sama fans juga, karena fans buat aku berarti. Neng Wirda sebagai Wirda Sivina ya, tanpa embel-embel ya. Ya, betul. Sukses ya, Neng. Amin. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng.